Alhamdulillah, ini olahan ayam daur ulang ya sebenarnya. Bukan original ayam mentah, tapi ini ayam sudah dibuat sup, terus aku keringkan ya, aku suwir-suwir ya teman-teman. Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi dengan aku Emmy BW TKW Taiwan di Modusun Semangat. Oh ya teman-teman, di sore hari ini aku mau masak. Ini ya teman-teman, ayam sudah aku suwir. Sebetulnya ini kemarin ayam yang sudah disup ya. Orang Taiwan itu kan suka ya buat sup ayam satu ekor sama ceker sama kepalanya dan sama jamur ini, tapi aku itu nggak begitu suka. Jadi ayamnya satu ekor itu aku ambil semua dagingnya, sudah aku suwir-suwir ya teman-teman. Dan ini nanti mau aku oseng-oseng aja ya teman-teman. Dan di sini aku punya blue band. Dan ini ayam ada jamur yang sudah aku suwir ya ayamnya. Ini sepertinya sudah tak ada tulangnya. Dan ini ada satu bungkus masako rasa ayam. Itu ada lada ya teman-teman, lada putih tapi nggak terlalu putih kayak gitu dan nggak terlalu hancur ya. Dan ini ada di sini ada bawang bombay, itu ada sedikit bawang, batang daun bawang ya teman-teman. Dan ini ada bawang putih yang sudah kucincang. Dan ini ada jahe tentunya ya teman-teman. Dan mungkin nanti aku akan pakai cabai bulat saja ya teman-teman. Dan di sini ada cabainya ya teman-teman. Satu stok tadi nggak aku taruh di sini. Mungkin dalam tiga seperti itu, nggak terlalu pedas ya teman-teman. Oke lah teman-teman, ikutin aku terus ya. Masaknya seperti apa sore ini. Oh ya teman-teman, sebelum dimulai video masaknya, apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat selalu ya. Panjang umur, murah rezeki, dipermudahkan segala urusan kita di dunia hingga akhirat. Dan berharap kita senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kita berada saat ini. Amin, amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Oh ya teman-teman, tidak lupa tentunya ada kecap bango ya. Untuk nambah selera makannya nanti ya teman-teman ya. Ini apa, saus tiram Taiwan ya, wanjasan. Oke teman-teman, ikutin aku terus ya. Aku pakai sedikit saja, lebih kurang ya, mungkin potong buka bayo yang sini ya teman-teman, juga nanti takutnya si nenek kebersihan bersih ya. Oke teman-teman, di sini aku tambahkan bawang bombay ya, bawang putih dan irisan jahe ya. Oke teman-teman, alhamdulillah ini
Selamat mencoba ya teman-teman. Oke, lembah, tomat, ada cabai, ada 4 biji bakwan ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Makan yang sudah didaur ulang ya teman-teman. Sudah dijadiin sup terus digoreng lagi. Tapi emang sudah ada rasa kan waktu dibuat sup itu. Kayaknya udah dikasih bumbu-bumbu yang seperti ada kayak bau bunga lawang kayak gitu. Jintan. Terus aku goreng lagi kayak gini jadi benar-benar gurih teman-teman sebab udah ada bumbunya. Tidak lupa cabenya ya teman-teman. Dan ini lalapannya. Daun ketumbar ini wangi banget ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bakwan teman-teman tapi nggak kriuk-kriuk ya. Enggak ada tepung tapiokanya teman-teman. Meskipun enggak pedes banget sebab tadi sudah ada ladahnya ya. Ini jamur. Mantap teman-teman. Sebab itu kan waktu dibuat sup itu sudah ada rasanya ya. Ternyata daun kemangi enak ya dilalap. Ini aku baru nyoba satu kali ini. Daun ketumbar teman-teman. Oh iya teman-teman ini. Manis ya teman-teman. Manis banget, nggak ada kecutnya lagi. Pokoknya mantap banget teman-teman. Alhamdulillah ya, selalu disyukurin aja apa yang ada ya teman-teman. Alhamdulillah sudah kenyang, ayam suwirnya masih banyak, bukan sedikit ya, emang satu ekor nggak habis ini entah atau berapa hari kayak gitu. Tapi yang jelas sudah matang, nanti kalau selera tinggal diangat-angatin aja ya teman-teman. Jadi namanya jangan ngetan. Tanya kepada teman-teman yang telah share video aku, yang telah subscribe, telah like, komen, dan nonton full durasi, aku ucapkan banyak-banyak terima kasih ya teman-teman. Hanya Allah yang bisa membalas semuanya. Dan seandainya aku belum sempat berkunjung, maafkan ya teman-teman. Terkadang memang aku nggak konsentrasi karena di sini sinyalnya memang betul-betul ambiar ya, kayak gitulah pokoknya. Sinyalnya itu harus ditaruh di jendela ya teman-teman, lebih dari di kampungku ya. Nah, tapi mau gimana lagi ya teman-teman, ini juga tuntutan kerjaan ya. Jadi memang suasananya itu tinggal di kampung, jadi kadang kita lagi nonton kayak gitu tahu-tahu sinyalnya hilang dan kita nggak tahu sampai kemana, entah habis atau enggak kayak gitu ya. Mungkin teman-teman beranggapan kalau aku nonton yang nggak full durasi. Insya Allah teman-teman kalau sinyal aku itu bagus di sini,
Aku niatkan memang nggak mau nggak full durasi ya nonton video teman-teman, tapi ya beginilah keadaanku sekarang ya, semoga teman-teman bisa memaklumi ya dan bisa memaafkan. Oke lah teman-teman, sampai di sini dulu videoku hari ini. Jangan lupa bantu aku like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya teman-teman supaya dapat tahu videoku selanjutnya. Dan aku akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.